Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengeklik video ini. Semoga kita diberkahi, dilimpahkan segala urusannya, dan dijauhkan bala. Amin ya robbal alamin. Oh iya bosku, jadi ini di bulan Ramadan kita banyak-banyak harus menjaga imun dan iman kita bosku. Hade, mantap-mantap jiwa ini. Oke. Oh iya bosku, ini kita akan review tanaman cabai keriting ini bosku. Ini tanaman cabai keriting kurang lebih umur 25 hari bosku. Jadi bentuknya sudah kayak gini. Kita pakai merek Akar ini bosku. Bentuknya sangat menjanjikan. Sudah umur kurang lebih 25 hari. Pentilnya sudah kelihatan ini. Ah, ini bosku bentuknya. Itu calon buahnya sangat lebat. Jarak ruasnya itu rapat dan anakannya sangat banyak ini bosku. Tapi kita belum rempel ini, yang tidak perlu kita harus buang bosku. Keunggulan dari varietas Akar ini yaitu dia tahan dari penyakit kutu-kutuan, itu dia cepat pulih trip, itu dia sangat kebal dan layu fusarium itu jarang ditemukan bosku. Lombok Akar ini sangat irit pupuk dan ini sudah pemupukan 2 kali bosku. Hasilnya kayak gini. Sudah mupuk 2 kali, yang pertama kita tugal dengan jarak kurang lebih 20 cm di tengah pakai pupuk SP36 bosku. Yang kedua kita kocor pakai SP36 juga bosku. Hasilnya mantul ini.
ya bosku. Jangan lupa bosku subscribe, klik dan komennya bosku, untuk lebih semangat membuat video berikutnya bosku. Ini khususnya di wilayah Kaltim bosku, Penajam Pasir Utara, calon ibu kota kita bosku. Haduh, mantap mantap jiwa ini. Oke.